main motong rumput itu boleh gak ya? Pak, cobain pak. Kayaknya enak. Mirip siapa ya? Benar, lucu lupa asli ya. Siapa? Siapa? Ayo. Siapa? Ayo. Ayo. Aslian ya Allah. Yas di Gasa Hayas. Saat itu gitu masih familiar. Iya, berasa enggak asing gitu loh. Memang bukan orang asing. Dalam bekerja, kita hanya melakukan apa yang menjadi tugas kita. Di dalam berkesenian, yang terpenting adalah melibatkan rasa. Rasa yang hadir melalui sensor fisik dan intelektual manusia. Hai, aku Nirika dari Radio NBS FM Sukabumi. Soalnya apa ya, mungkin dapat banget feel musiknya itu dapat banget. Terus kayak yang deket juga sama yang lainnya, karena lagunya juga beda dari yang lain. Biasanya agak sedikit slow, keren. Apa ada ini, ada cerita di balik itu? Cerita di balik itu sebenarnya nggak ada, cuman suka aja karena kebanyakan kan Endang Sukamti ada yang apa ya, mungkin juga agak sedikit keras atau kayak gimana, tapi di sini dia bisa slow tapi tetap enak. Ciri khasnya Endang Sukamti yang masih ada. Satu lagu yang tercipta akan mempunyai banyak makna untuk pendengarnya, karena rasa yang diterima diolah dengan pengalaman yang berbeda-beda. Kita kan kalau bikin lagu kan selalu kumpul, diskusi, bikin lirik itu bareng kayak gitu-gitu. Oke, makanya di sini kan kita nggak pernah tulis siapa penciptanya. Hampir semuanya kita tulis berdasarkan apa yang sudah kita rasakan di sana, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan di sana. Semua manusia punya media sendiri untuk menyampaikan sebuah rasa. Pelukis akan melukis, koki akan memasak, sineas akan bikin film, musisi akan membuat lagu. Bahkan seorang kekasih pun akan mentransfer rasa sayangnya dengan ketulusan dalam tindakan. Itu sangat tidak bisa distandarkan. Karena berhubungan dengan rasa atau taste itu tidak ada satuan khusus yang bisa menilai itu semua gitu. Betul. Bayangkan aja asinnya seberapa? Asinnya kurang lebih 10. 10 itu gimana asinnya? Karena hubungannya dengan rasa tidak akan mungkin bisa dinilai. Oke, jadi seperti itu responnya ya. Dan langsung aja nih ada yang bertanya di 0815463107. Satu aja bersama Endang Sukamti, asik banget. Katanya apa kabar semuanya? Sehat ya Mas ya? Ya. Oke, mau tanya katanya nih di album yang ke-7 ini, sampai jumpa, terima kasih dan juga liburan. Ini yang paling berkesan, yang paling dijagokan yang mana Mas katanya? Master Umbelsep is well, is good. This is so strong. Kasuka Bumi katanya. Ini wajib juga. Iya. Oke, anak yuk. Au. Ini durian. Mau rasa lain, Mas? Rasanya mochi. Jangan diklan. Pertama kalinya makan buah warna kuning ini katanya Mas Ipang sawu Belanda. Katanya ya. Oh, jadi belum pasti toh namanya. Aduh, kalau di tempat kulembang kan ada pohonnya. Terus ayo nyari kala tuh nyari kala buah sawu Belanda. Enggak tahu. Aku enggak begitu suka baunya. Tapi kalau rasanya perpaduan antara ubi sama durian. Dia enggak sih? Ada duriannya dikit gak sih? Daunnya enggak, ubi aja? Matematiknya sih kayak telek. Kepekaan panca indera dan otak menjadikan rasa menjadi tidak ditemukan satuannya. Dengan begitu rasa juga tidak mungkin bisa ditransfer
tanpa mencobanya sendiri. Kue dari Mas Humarbis. Ini buat teman-teman saya. Mas, apa namanya nggak tahu ya? Kue, kue enak. Ya. Gimana caranya kamu mentransfer informasi rasa dari apa yang kamu rasakan supaya teman-teman yang di rumah yang nonton video ini juga ikut bisa merasakan, bisa nggak? Ah, benar. Rasanya manis, terus di sini kayak ada menonjolkan rasa-rasa. Bisa membayangkan jahe? Hmm. Nah, itu. Jahe, oke. Okay. Tapi nggak terlalu kental, kandungannya sangat tipis. Berapa persen jahenya? 9,75% dari keseluruhan rasa yang ada. Manisnya? Berapa persen? 20%. Terus, apa lagi? Kalau begitu bukan rasa ya? Itu lebih ke tekstur ya? Terus? Manisnya... manisnya wes ya. Asinnya nggak terlalu. Rasa persen? Rasa asin sekitar 2%. 2%. Ya. Tapi tadi saya ngomongin jahe itu bukan karena jahe ya, saya nggak tahu apa ini yang kandungannya. Kemudian asin wes, manis wes. Terus gimana ya, susah di perdalam lagi ya. Susah kan disampaikan? Bisa gak? Kira-kira sebuah rasa itu ditransfer ke orang lain tanpa harus mencoba. Itu informasi sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya. Nah, kalau orang tahu bolu, ini bolu kan namanya? Ya. Apa sih? Kalau Kayone, ya. Orang tahu ini, orang sudah punya experience, kamu giring gitu, masih bisa masuk lah bayangannya. Ya. Sekarang kita coba kalau orang gak tahu bentuknya, ya. Oke? Okay? Nah. Bagaimana rasanya? Rasanya? Kalau aku ya, ini kayak itu loh, bulu kukus, coba bulu kukus. Bulu kukus? Yang. Jangan digambarkan visualnya. Rasanya ya? Rasanya aja. Rasanya manis. Teksturnya. Rasanya. Rasanya manis. Manis. Aku nggak bisa ngerasain asin di sini. Kebanyakan manis. Tapi enak. Udah, cuman manis aja. Manis aja. Lah aku adanya sama kayak gula dong berarti. Kamu beda. Kamu makan gula apa? Beda. Ya, gula tuh rasanya manis. Bedanya? Buah juga ada yang manis, tapi kan beda. Nah, bedanya di mana? Bedanya ini bukan pure 100% gula, jadi makanan ini dikasih gula biar manis gitu loh. Oh, gimana kalau air putih ya tau 50% terus gula 50%, kan manis juga rasanya, nggak 100% gula. Iya, ya ini kan soalnya dicampur ada bahan kan ada terigu. Nggak usah digambarkan visualnya, iya. Hanya rasanya. Ada aroma bolu. Tetap kamu dia raja makanan. Ini raja makanan. Halo raja makanan. Okay. Sebentar, saya duduk, kalau tidur gendut nanti. Oh iya. Raja makanan. Sekarang pukul 12 lebih 11. Manis, nyek apa yo? Oh ini tahu aku,
manis, terus ada pahitnya dikit, terus ada sepet-sepetnya dikit, terus ada apek dikit. Oke, oke, oke. Oke, sekiranya itulah yang bisa Mas Bagus Tikus transfer, oke, tentang rasanya. Nah, sekarang coba tebak, kira-kira Mas Bagus tadi merasakan apa? Satu, dua, tiga, tetot. Merasakan. Mas Bagus tidak makan sesuatu tapi merokok. Nah, pertanyaan terakhirku ini mengenai rasa, oke? Nggak ada hubungannya dengan makanan, nggak ada hubungannya dengan perasaan. Coba ceritakan bagaimana rasanya. Rasa asin, rasa manis, pahit, asam, sayang, cinta, nyaman, gembira, takut, sedih, sakit adalah terjemahan general untuk kita sesama manusia. Tapi tidak dengan yang kuasa, karena rasa adalah bahasa, bahasa alam semesta yang diberikan sejak kita menjadi bagian darinya. Gimana rasanya? Alhamdulillah.